Pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mempresentasikan perilaku nilai Pancasila dengan tepat dan peserta didik dapat mempresentasikan perilaku nilai Pancasila dengan percaya diri. Nah, pernahkah kalian melihat simbol Pancasila? Apa aja? Apa aja? Kita.
sini kalian punya teman sendiri namanya Bang Umar. Ayo kenalkan diri Bang. Selamat pagi teman-teman, nama saya Bambang. Saya pindah dari SDN 3 Madu karena ayah saya dipindahkan ke desa Kerbang Perwakilan di sini. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya. Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau berkunjung ke New York. Kalau bisa nembak, nanti aku traktir makan bakso sepulang sekolah. Buatan Jepang, buatan Cina, buatan Korea, buatan Vietnam. Sudah, ada lagi. Buatan Indonesia. Kenapa tidak ada di mall ya? Tapi ayah kalau ke luar negeri selalu beli barang buatan Indonesia. Buat apa di barang buatan negara lain? Orang Indonesia sudah bisa membuatnya. Bagus, jelas bagusnya. Tak seperti biasanya, Unita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asyik mengobrol dengan Christina. Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-temannya lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian Andre mengacungkan tangannya juga. Saya bukan mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Mila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan
jujur, kata Bumita. Serentak murid-murid menjawab. Bumita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bumita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bumita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bumita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Serempak murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hayo Bagus, selamat ya, kata Andre. Sekarang siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu Bagus? Bumita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Teriak teman-teman dengan kompak. Bumita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik.
menjadi 5 kelompok. Nanti yang ibu sebut berkelompok ya, kalian bergabung jadi satu ya. Aisyah, Pandu,
kamu.